Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita nak berkenalan, nak mengetahui afawatih surah, pembuka-pembuka surah lah. Adapun jenis-jenis bentuk huruf, rahsia di permulaan surah adalah seperti bentuk dalam Quran lah. Yang pertama, satu huruf ada 3 surah, 2 huruf ada 9 surah, 3 huruf ada 13 surah. So, kita akan tengok yang pertama, yang ada 4 huruf ada 2 surah, 5 huruf ada 2 surah. Okey, yang pertama huruf sad, satu huruf kan. Di permulaan surah Sad. Saya baca dia Sad. Ha, okey. Yang kedua huruf Qaf. Qaf. Permulaan huruf Qaf. Surah Qaf. Nun. Permulaan surah Al-Qalam. Nun. Okey. Taha. Baca dia. Taha. Dua harakat. Taha. Okey. Permulaan surah Taha. Tasin. Okey, dia permulaan surah An-Namlum. Kemudian ya, ya dua harakat dan sin ada eh. Ha? Nama okey. Yasin, permulaan surah Yasin. Okey, ha, ha dua harakat, mim. Okey, permulaan surah Al-Ghafir, Az-Zuhruf, Al-Jasiyah, Fusilat, Duha dan Al-Ahqaf. Yang seterusnya ta dua harakat, sin. Okey, dia ada 6, 6, 6, 6. Okey, permulaan surah Syu'ara dengan surah Al-Qasas. Seterusnya, Alif, Alif, Lam, Ra. Permulaan surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, surah Al-Hijr. Dan juga Alif, Alif, Lam, Lam. Okey, 6. Lam. Okey, dia 6 kat sekejap. Mi, Lam. Okay, permulaan surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Luqman, Ar-Rum dan Sajadah. Seterusnya, Alif, Lam, Mim, Ra. Ada di permulaan surah Ar-Ra'd. Okay, seterusnya Alif, Lam, Mim, Sad. Permulaan surah Al-A'raf eh. Seterusnya, lima huruf eh. Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Permulaan surah Maryam. Okey, seterusnya Ha, Mim, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Itu permulaan surah Asy-Syu'ara. Okey, kita lihatlah. Itu saja berkaitan dengan fawatih surah. So, kita akan kenallah. Moga perkongsian ni kita dapat nampak apa itu fawatih surah, dia mana dan sebagainya. Okey, sekian.